no cut, no edit lah. Tadi itu jatuh, itu jalan sendiri ke sana. Coba kita di sini fokus banget sama TikTokan, ya enggak sih, misterius. Malu banget gitu, bukan? Eh jalan sendiri, parah banget. Hi guys, welcome to my parah banget coba. Kayak ada hantunya gitu. Kebawa kali di hotel kok. Iya, kayaknya di hotel tit. Gosh. Gosh tour. Tour gosh. Gosh hotel. Anjay. Kita tuh pengen nge-vlog, pengen belajar nge-vlog ya. Nanti kapan-kapan kita nge-vlog lah ya. Namanya apa? Oh, kalau di kamera tuh kayak gitu suka ngejelek-jelekin diri. Harus yang cantik yang bisa ngomong coba. Ya kan? Kita tuh otw itu. Aku mau bodi lagi. Gimana liburan kali ini? Itu tuh banyak banget cerita ya dari kita liburan tuh deket ya di Kuala Lumpur 3 hari 3 hotel yang berbeda juga. Yang satunya Itu hotel yang ternama lah ya. Iya, oke, lumayan oke lah. Iya, tapi kita terjebak karena kita tuh digolong di buah ibu gitu ya, salah tempat lah, salah ciri-ciri gitu. Salah alur tau. Salah alur. Jadi kita misahin diri, lepas itu di hotel yang kedua. Alhamdulillah banget itu bener hotel lah namanya ya. Hotel suka. Terus sehari happy, malamnya tuh senang-senang kita keluar. Bumbaria malam. Oh iya. Kan kita senang dulu karena hari pertama senang banget lah ya. Itu terus kita pindah hotel. Karena kita enggak bisa ngelanjutinnya di hotel itu karena mahal banget sampai lumayan. Harga tahun baru lah, tahun baru. Jadi otomatis mahal. Dan so kita pindah hotel dan ternyata lihat awalnya karena murah gitu, hari dapat segini lumayan lah ya gitu, tapi terasa dengan yang gak enak. Karena kayaknya dapat hotel yang biasa aja deh. Oke, nggak apa-apa, yang penting kita di hotel tidur doang. Iya. Malamnya keluar pagi dan tidur. Jeng banget sumpah. Kita dapat kamar yang aneh banget. Lantai 3. Itu lantai yang beda. Itu harus naik lift 2 kali. Padahal itu kan bisa sekali kan lift tuh ya biasanya. Itu mah 2 kali. Satu kalinya lantai 2, kita ke ujung pojok. Ujung-ujung sepi banget, serem banget. Sepi tempatnya, bau gitu. Apa bau sih? Ini tempat ya. Terus liftnya juga horor banget ya. Viewnya belum nyampe kamar. Belum kan naik tuh lift 2 kali ke lantai 3. Terus itu tuh kamarnya kan paling ujung. Dia tuh gak mau ya ujung. Pas buka udah ketebak. Auranya juga udah beda banget tau. Udah beda banget sumpah. Kayak zaman dulu banget gitu kan ya. Terus pintu-pintu kok ini apa ya, ini langsung merinding. Kamarnya juga di kamar mandi juga udah apa juga, airnya gak bisa nyala. Sampai kita minta bantuan. Toiletnya itu gak bisa di flush. Anjir, ini gimana? Bisa. Karena dikasih tau tekan. Iya, tekan lama banget gitu. Terus sumurnya juga kaplek. Sumur apa? Ini gak bisa berdiri. Jadi kita susah mandi. Kaplek. Kita tuh berani cerita tuh pas
udah selesai liburan ya. Soalnya kita ya, soalnya kita 2 hari di sana. Kita diam aja biar kita biar kita tuh enggak ada yang takut gitu. Kita tuh pura-pura biasa aja padahal banyak cerita di situ dari dia, dari ketuk-ketuk, ada yang gedor-gedor, ada yang gedor-gedor banyak orang. Tapi enggak ada orang. Sangat menyeramkan itu ya. Jangan sekali-kali kalian, oh iya ini murah banget tapi sih nyonya kecung banget kan gitu ya, kan emang harga kan normalnya segitu, cuman karena kita liburan di akhir tahun harga segitu tuh paling murah di sekitaran situ, ya udah kita ambil kan ya. Kita nggak tahu kan ya hotelnya kayak gitu. Serem banget kayak zaman dahulu kayak gitu tuh tempatnya, ada gambar-gambar kan. Kamu ada yang ikutin tuh? Aku sampai sekarang dong. Pas balik pertama kok liftnya yang jeduk. Nanti kita kirimlah gambarnya gimana jeduknya. Udah serem banget tau dah. Gak mau sekali-kalinya lagi ke hotel itu. Udah ya, hotel zaman dahulu kayak gitu. Nanti kita next tema liburan. Jadi kayaknya kita harus nyewa hotel itu tuh sebelum satu minggu lagi. Jangan pas tahu hari hanya gitu. Iya. Kita dapat pelajaran banyak sih. See you. Bye. Ya kamu kayak gini enggak ya, satu lagi enggak. Nah, gitu. Belum.